Okey. Baiklah, saya akan mulakan persidangan ya. Sebelum memulakan sidang, pastikan semua peserta dan panel juri sudah mengambil kedudukan masing-masing. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Sidang Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Dari pihak kerajaan, dari tim Sehebat A yang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Hazikah binti Hasmadi. Yang Berhormat Muhammad Hafizal Musa, Menteri Kedua. Yang Berhormat Nur Irdina Izzati, Menteri Ketiga. Pihak pembangkang, dari IPG Kampus Tawau yang diwakili oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Faizuddin bin Muhammad Fairuddin. Yang Berhormat Muhammad Aidil Haikal, Pembangkang Kedua. Yang Berhormat Muhammad Aiman Hakim, Pembangkang Ketiga. Baiklah, dengan penuh takzimnya, memperkenalkan barisan panel hakim sidang yang terdiri daripada Encik Muhammad Atif selaku Ketua Hakim, Puan Naseha Syakinah selaku Hakim Kedua, Puan Siti Najazuldina selaku Hakim Ketiga. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, izinkan saya memperingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang. Isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Sidang dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan Sabah. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perbahasan pada hari ini. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Hazikah binti Hasmadi tampil untuk mengemukakan usul perbahasan, menyampaikan definisi dan membahaskan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Test mic, boleh dengar? Selama 17 tahun saya hidup di Tawau dengan mendapat pendidikan di Tawau, saya percaya dengan saya lihat dengan mata kasar saya sendiri, Sabah, Tawau mempunyai kapasiti untuk dijadikan sebagai hub pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan perwakilan kerajaan, pembangkang, seterusnya warga Dewan Bersidang. Assalamualaikum, salam perdebatan buat semua. Warga Dewan, tahukah anda? Di Malaysia, hanya ada satu hub pendidikan yang berada di negeri Johor yang diberikan julukan sebagai Bandar Universiti Pago. Jadi sebagai kerajaan yang cakna akan pendidikan di negara kita, kami ingin mencadangkan usul dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan Sabah.
Warga Dewan Dalam menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan. Perkara ini turut disokong oleh Kementerian Pendidikan Tinggi yang menyatakan Sabah belum mempunyai hub atau pusat pendidikan yang masih merancang supaya kawasan pantai timur Sabah diberikan tumpuan untuk membuka hub pendidikan yang mana. Dalam konteks perdebatan, kami mencadangkan Tawau sebagai hub pendidikan Sabah. Sebelum kita bergerak dengan lebih jauh, apakah yang ditakrifkan sebagai hub pendidikan? Suka untuk saya merujuk kepada artikel yang bertajuk Langkah ke Arah Memperkasa Daya Saing Hub Pendidikan di Peringkat Global oleh Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang menyatakan bahawa hub pendidikan merujuk kepada platform yang berpusat yang menawarkan pelbagai bahan pendidikan, alatan dan perkhidmatan sokongan yang mana berfungsi sebagai hub pendidikan di mana pelajar, pendidik dan pihak berkepentingan lain boleh mengakses sumber, bekerjasama dan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. Platform Hub Pendidikan bertujuan untuk mendemokrasikan akses kepada pendidikan dengan menjadikan sumber pembelajaran yang lebih mudah didapati dan boleh diakses oleh khalayak yang lebih luas. Maka, apa ciri-ciri eksklusif yang menjadikan Tawau perlu untuk dijadikan sebagai hub pendidikan? Yang pertama, di Tawau, kita sudah pun melahirkan ramai graduan dan pelajar yang berkompetensi. Dan yang kedua, Tawau sebagai daerah transit yang membolehkan kita menjalinkan integrasi pendidikan dengan negara Indonesia. Selesai frasa hub pendidikan, kita beralih kepada frasa akan menjadikan, yang mana kami merujuk frasa ini kepada keadaan merealisasikan Tawau sebagai hub pendidikan dengan menjadikan Bandar University Pago sebagai model relatif yang boleh dicontohi oleh Tawau apabila wujudnya ciri sepunya yang sama antara Tawau dengan daerah Pago itu sendiri. Maka, beban bukti kepada pihak pembangkang, anda perlu untuk menafikan secara total debat pada hari ini. Anda perlu untuk tunjukkan faktor semasa yang menghalang untuk kita menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan. Dan memorandum persefahaman pada hari ini disebabkan usul ini hanya berbicara dalam lingkup Tawau sahaja, saya tidak mahu timbul isu kenapa kita tidak menilai daerah lain untuk dijadikan sebagai hub pendidikan. Maka di pihak kerajaan kami akan mengutarakan 3 hujah. Yang pertama, kapasiti dalam melahirkan graduan yang berkompetensi. Kedua, peringkat institusi pendidikan yang kompleks. Dan ketiga, kapasiti dalam mengintegrasikan pendidikan global. Baiklah, saya teruskan dengan hujah pertama di meja kerajaan di bawah kata kunci. Kapasiti dalam melahirkan graduan yang berkompetensi. Di sini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana Tawau berpotensi dijadikan sebagai hub pendidikan Sabah dengan menjadikan Bandar University Pago sebagai model relatif yang boleh dicontohi oleh Tawau selari dengan konsep yang digagaskan oleh Perdana Menteri pada hari ini. Di sini kita akan lihat apakah kejayaan-kejayaan graduan dalam akademik dan kemahiran di daerah ini. Misalnya, dalam peperiksaan besar di peringkat menengah iaitu SPM dan STPM. Ya, sebelum itu ya sila satu. Ya Muhammad, buktikan di perwakilan pembangkang pada hari ini di Tawau telah wujud kepelbagaian akses pendidikan. Buktikan. Warga yang berhormat, saya akan tunjukkan dalam hujah-hujah saya sebentar lagi, sabar yang berhormat. Saya teruskan. Menurut mantan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Tahniah Jaman berkata, SM Islamiyah Tawau terpilih dalam anugerah sekolah terbaik SPM tahun 2021 yang dinilai dari segi pencapaian grade purata sekolah sekaligus terpilih dalam anugerah pelajar cemerlang kategori 11 mata pelajaran. Dan warga dewan, Kolej Tingkatan 6 Tawau telah pun melakar sejarah tersendiri apabila kesemua 395 pelajar yang menduduki STPM pada tahun 2022 telah lulus dan layak untuk memperoleh sijil. Dan yang paling membanggakan di Tawau, catatan purata nilai grad purata turut meningkat kepada 2.89% berbanding 2.7 pada tahun 2021. Menunjukkan kepada kita inilah pencapaian akademik anak-anak Tawau dalam bidang pendidikan, warga dewan sekalian. Dan kita tidak boleh nafikan juga, kita perlu juga untuk memfokuskan kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Contohnya, Kolej Vocational dan Politeknik. Malahan, sekolah harian biasa juga mempunyai bidang TVET ini seperti program vocational menengah atas PVMA.
Dan tahukah anda, sebanyak 15 kumpulan yang terdiri daripada penuntut Politeknik Tawau telah pun menyertai program Tourism Innovation Showcase 2021 Sabah dengan izin Tuan Yang Dipertua, yang mana program ini telah pun memupuk budaya inovasi serta memberi peluang kepada penuntut untuk mengaplikasikan kemahiran dalam bidang yang mereka ceburi sekaligus dapat mengimbangi tahap bidang sosial dan persediaan untuk melangkah ke alam pekerjaan. Tatkala pembangkang ketiga bertanya sebentar tadi, apakah akses pendidikan yang perlu kami buktikan dalam Dewan Perdebatan, kami setelah tunjukkan kepada anda. Di Tawau kita juga ada politeknik, kita ada sekolah menengah, sekolah rendah dan ada universiti serta IPG yang anda wakilkan warga Dewan sekalian. Dan warga Dewan, kejayaan yang telah ditunjukkan oleh anak-anak Tawau ini membuktikan mereka mampu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi dan kemahiran yang diperlukan oleh industri. Maka pada hari ini, terbuktilah Tawau mampu untuk menjadi hub pendidikan Sabah seperti model relatif yang boleh kita contohi seperti Bandar Universiti Pagoh itu sendiri melalui segala pembuktian dan penghujahan fakta yang telah saya utarakan sebentar tadi. Maka pada hari ini, tidak banyak yang saya pinta dalam Dewan Perdebatan. Saya hanya mohon usul Dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan Sabah diterima seisi Dewan tanpa sebarang bangkangan, tanpa sebarang kompromi atas rasional, melihatkan kepada kapasiti yang cukup dan mampu untuk menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan. Tidak banyak yang saya pinta. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Muhammad Faizuddin bin Muhammad Fairuddin selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Wait. Ya? Cobaan suara, boleh dengar? Boleh. Cobaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat persidangan. Terima kasih Yang Dipertua Dewan, rakan-rakan di proksi kerak pembangkang, rakan-rakan baharu di soft kerajaan dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang bersidang. Kami menarik sebentar tadi bangkit Perdana Menteri. Kenapa, telah mendefinisikan usul dengan begitu baik sekali. Kami di pihak pembangkang menerima pendefinisian Yang Berhormat Perdana Menteri. Namun, ada beberapa pertikaian dan juga persoalan yang perlu dijawab oleh pertimbangan Perdana Menteri sebentar nanti. Baiklah. Sepanjang Yang Berhormat Perdana Menteri tadi menceritakan hujah beliau, beliau hanya menceritakan pasal pencapaian. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan kapasiti untuk menjadi sebuah hub pendidikan itu? Terdesak sangat ke Tawau ini untuk menjadi hub pendidikan, tidak dijelaskan. Apakah akan menjadikan itu juga tidak dinyatakan oleh yang berhormat sebentar tadi. Adakah 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, ataupun 20 tahun akan datang? Tidak dijelaskan sedikit pun oleh Yang Berhormat. Kenapa kita harus membina hub pendidikan di Tawau, sedangkan masih banyak wujud daerah-daerah yang maju di sekitar Sabah? Dan selain itu, apakah keperluan sehingga kita menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan tidak dinyatakan sedikit pun oleh Yang Berhormat? Baiklah, tanpa meninggalkan masa lagi, saya akan bergerak kepada gerak kerja saya, iaitu untuk merespon semula. Yang Berhormat, kami di pihak pembangkang melihat kepada tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sekiranya Tawau ini akan menjadi hub pendidikan Sabah, yang mana melihat kepada rasional kami yang akan kami bentangkan. Dengan izin Yang Dipertua,
Kami mohon untuk membangkang dan menolak usul Dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan pada hari ini atas rasional kami di pihak pembangkang, iaitu kekangan Tawau dalam menjalankan nampak fungsi hak pendidikan. Baiklah, Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan masih berada di tiang yang sama. Okay. Strategi pihak pembangkang ialah saya selaku ketua pembangkang akan membentangkan hujah pertama, iaitu kelemahan pengurusan infrastruktur, manakala timbalan ketua pembangkang akan membentangkan dua hujah di bawah tajuk kelemahan institusi pendidikan sedia ada dan kurang permintaan keperluan pendidikan disebabkan ketidakseimbangan ekonomi, manakala pembangkang ketiga pula saya telah amanahkan untuk membidas dan membetulkan segala hujah songsang yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dan seterusnya, untuk mengukuhkan hujah-hujah pihak pembangkang bagi menolak usul pada hari ini, sebelum saya meneruskan dengan hujah-hujah kami di meja pembangkang, saya ingin mengemukakan dua tuntutan kepada pihak kerajaan. Yang pertama, buktikan sejauh mana institusi pendidikan sedia ada di Tawau tidak dapat memenuhi permintaan dari penduduk Tawau, khususnya Sabau pada umumnya. Dan yang kedua, buktikan kursus-kursus yang dapat permintaan tinggi di institut pendidikan sedia ada tapi tidak dapat dipenuhi. Baiklah, tidak melengahkan masa lagi, saya akan meneruskan kepada hujah yang pertama. Hadirin sekalian, saya akan bergerak kepada hujah pertama di meja pembangkang, iaitu kelemahan pengurusan infrastruktur yang terbahagi kepada tiga, iaitu jalan raya, jalan raya, air dan juga lapangan terbang. Baiklah, menurut Izam Yunip Abdullah pada 12 Mac tahun 2023, harapan rakyat Sabah dengan selesainya pembinaan jalan Sapulut Kalabakan sepanjang 145 km pada tahun 2015 selepas dinaik taraf melalui dua fasa, iaitu bermula pada tahun 2004 dan 2011 dengan tempoh pembinaan keseluruhan selama 8 tahun dikecewakan kerana selepas disiapkan, laluan merentasi beberapa kawasan hutan simpan dan konsesi pembalakan itu hanya mengembirakan pengguna selama beberapa bulan sahaja. Para penduduk juga turut mengatakan bahawa mereka berpendapat bahawa jalan yang sebelum dinaik taraf lebih baik berbanding yang selepas dinaik taraf. Bergerak kepada analisis hujah kedua, iaitu lapangan terbang. Selain daripada masalah jalan raya yang dialami oleh penduduk Tawau, pembangunan yang kurang juga merupakan salah satu masalah lain yang turut dihadapi apabila menurut Menteri Pengangkutan, kerajaan tidak mempunyai perancangan untuk menaik taraf lapangan terbang Tawau sebagai lapangan terbang berstatus antarabangsa. Lapangan terbang yang tidak berstatus antarabangsa mempunyai penerbangan antarabangsa yang terhad, menyebabkan pelajar dari luar negara menghadapi kesukaran untuk mencari penerbangan langsung ke destinasi tersebut. Ini menunjukkan bahawa lapangan terbang di Tawau masih belum mampu menerima pelajar-pelajar dari luar negara. Di pihak kerajaan dengan yakinnya mengatakan ingin menjadikan hak pendidikan di Sabah, namun lapangan terbang sendiri pun belum lagi menjadi lapangan terbang antarabangsa. Dengan itu, dengan kekurangan lapangan terbang antarabangsa, tempat tersebut mungkin kehilangan berpotensi. Tempat tersebut dikatakan adalah Tawau. Kehilangan potensi untuk menarik minat pelajar dari luar negara untuk tujuan pendidikan dan menyebabkan cabaran dalam usaha-usaha memperluaskan diversity pelajar dan meningkatkan reputasi sebagai destinasi pendidikan global. Oleh itu, pembaikan dan peningkatan infrastruktur lapangan terbang seharusnya dilakukan terlebih dahulu bagi meningkatkan aksesibiliti dan daya tarik bagi pelajar antarabangsa. Tidak dijelaskan pun akses-akses tersebut oleh pihak kerajaan di sebelah sana. Menurut seterusnya, bersambung kepada pihak bekalan air, menurut penduduk di beberapa perkampungan di kawasan Tawau berharap kerajaan dapat mencari penyelesaian berhubung masalah bekalan air yang dihadapi. Mereka mendakwa penderitaan sudah berlarutan selama beberapa tahun tanpa perhatian pihak yang berwajib, iaitu pihak kerajaan. Tanpa air bersih, sukar bagi penduduk menjalankan aktiviti harian dan ada masanya mereka guna air daripada sungai berdekatan selain air hujan yang ditada. Ini menunjukkan bahwa kerajaan tidak dapat menyelesaikan isu air berkaitan yang dihadapi oleh Tawau. Dan yang akhir sekali, dan seterusnya, ini menunjukkan bahawa rasional kami wujud kekangan Tawau untuk menjalankan fungsi sebagai hak pendidikan wajar disokong 100% kerana rasional tersebut adalah berkaitan dengan dapat menyokong kepada Dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan Sabah dan seterusnya. Sebelum mengakhiri
mengakhiri tugas saya selaku Ketua Pembangkang, saya akan memberi, saya akan menolak usul ini. Oleh itu, kami di pihak pembangkang menolak usul Dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan Sabah selaras dengan rasional pembawaan kami di pihak pembangkang, iaitu wujud kekangan Tawau untuk menjalankan fungsi sebagai hub pendidikan Sabah. Mohon usul untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan sebentar tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Muhammad Hafizal Musa, Menteri Kedua Pihak Kerajaan, untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam perdebatan saya hulurkan buat seisi dewan. Baiklah, dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan Sabah. Baik, bertindak selaku yang kedua di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, dua buah portfolio akan saya lunaskan. Pertama, rumusan terhadap apakah sebenarnya fahaman konsep di meja perwakilan pembangkang. Dan yang kedua, saya akan mengumumkan satu dua lagi hujah perdana di meja perwakilan kerajaan. Baiklah, terus kepada pertikaian demi pertikaian yang dirisaukan oleh abang-abang di seberang sana. Baiklah, pertikaian pertama, mereka tuntut kami untuk tunjukkan bila kita akan membuka ataupun menjadikan Tawau ini sebagai hub pendidikan. Pertama, kita bukan soal berbicara soal bila ataupun bila kita akan membuka hub pendidikan ini di Sabah, warga dewan sekalian. Tetapi perkara ini kita akan menilai kapasiti semasa ini sudah pun mengabsahkan kita untuk membuka sebuah hub pendidikan di Tawau, warga dewan sekalian. Pun begitu, mereka juga mempersoalkan apakah keperluan jikalau pada hari ini Tawau kita jadikan sebagai hub pendidikan negeri Sabah, warga dewan sekalian. Sebab itu, masalah pencerapan mereka pada hari ini gagal untuk menakli usul pada hari ini, warga dewan sekalian. Sebab keperluan paling mandatory adalah kita mahu untuk mengiktiraf Tawau sebagai hub pendidikan negeri Sabah, warga dewan sekalian. Sebabkan apa? Kita sudah pun ada kapasiti untuk membuka sebuah hub pendidikan di negeri Sabah, warga dewan sekalian. Pun begitu, apabila mereka berbicara soal sejauh mana ini kita akan menilai bagaimana kita boleh untuk mencontohi model relatif Bandar Universiti Pagoh, warga dewan sekalian. Perkara ini tidak pernah untuk disentuh, warga dewan sekalian. Makna kata, model relatif kami persetujui sahaja di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, warga dewan sekalian. Konsep mereka berbicara tentang kekangan. Inilah masalah perwakilan pembangkang. Tatkala mereka ingin menafikan kita tidak akan membuka hub pendidikan di Tawau ini, tetapi mereka bawakan kepada kita keadaan yang kita boleh selesaikan, iaitu rasional mereka berbicara soal kekangan. Kalau saya boleh selesaikan kekangan ini, kalau kami boleh buktikan kekangan ini boleh untuk kita selesaikan, makna kata anda sudah berada di meja perwakilan kerajaan, kita akan membuka hub pendidikan di Tawau untuk negeri Sabah, warga dewan sekalian. Dan satu persoalan buat meja perwakilan pembangkang, apa keadaan kita tidak akan membuka hub pendidikan di Sabah ini, warga dewan sekalian? Hujah pertama juga cukup risau. Mereka berbicara soal kelemahan pengurusan infrastruktur. Mereka bercerita, oh, pada hari ini kita masih lagi gagal untuk menguruskan infrastruktur seperti jalan raya dan juga lapangan terbang, warga dewan sekalian. Kerisauan mereka ataupun message moral mereka pada hari ini, kalau kita mahu menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan, oh, perkara paling asas kita perlu untuk buka lapangan terbang bertaraf antarabangsa, warga dewan sekalian. Ini ibarat mereka mahu untuk menggapai bintang di langit, tetapi apakan daya tangan tak sampai, hadirin dan hadirin sekalian.
Sebab impaknya bukan sahaja kita mahu untuk menarik pelancong-pelancong, maafkan saya, kita bukan saja mahu menarik pelajar-pelajar antarabangsa, tetapi impak semasa pada hari ini sudah pun memberikan kesan positif kepada pelajar-pelajar di Malaysia, warga dewan sekalian. Pun begitu, soal lapangan terbang ini, tahukah anda, kita sudah bercadang untuk membuka satu lapangan ataupun transit menghubungkan Tawau ke Tarakan secara langsung, warga dewan sekalian. Makna kata, di fasa pertama hujah ini sudah pun kami jawab, kita boleh selesaikan, anda boleh duduk sama-sama di meja perwakilan kerajaan, hadirin dan hadirin sekalian. Hujah kedua di meja perwakilan kerajaan, peringkat institusi pendidikan yang kompleks. Bagaimana kita mempunyai 59 buah sekolah rendah dan 21 buah sekolah menengah, di mana apabila kita jumlahkan perkara ini, inilah satu bentuk kapasiti yang menunjukkan kita boleh untuk mencapai kepada gambaran model relatif kita pada hari ini. Dan tahukah anda, menurut pengurusi Lembaga Sekolah Cina Tinggi Sabah, Tawau, Sekolah Tinggi Cina Sabah berpotensi dijadikan sebagai hub pendidikan antarabangsa kerana ianya sudah menjadi pilihan dalam kalangan pelajar dari luar negara pada ketika ini, warga dewan sekalian. Dan sekolah ini juga berjaya untuk menarik kehadiran pelajar antarabangsa seperti Indonesia dan juga negara China, warga dewan sekalian. Pun begitu, melihat kapasiti daerah Tawau yang berkuat ini pada peringkat pengajian tinggi, kita mempunyai 5 buah pusat tingkatan 6 IPG Kampus Tawau yang mana memfokuskan bidang perguruan, dan juga kita ada UITM yang menawarkan program perdagangan dan juga program prasains. Bahkan kita juga ada Politeknik yang menawarkan bidang pengurusan pelancongan dan pelancongan rekreasi, warga dewan sekalian. Pun di peringkat swasta, kita ada Open University Malaysia yang memfokuskan kursus pengurusan, college vocational yang memfokuskan teknologi, dan juga institusi sains dan pengurusan yang juga memfokuskan bidang teknologi dan pengurusan, warga dewan sekalian. Package ini menunjukkan kapasiti institusi yang berperingkat di Tawau ini sudah boleh untuk kita membuka satu hub pendidikan negeri Sabah, warga dewan sekalian. Sebab kursus-kursus yang diberikan kepada pelajar-pelajar tempatan ini adalah kursus-kursus yang mendapat keboleh pasaran tinggi di peringkat nasional, warga dewan sekalian. Silakan. Yang Muhammad, apakah ciri-ciri iaitu hak pendidikan paguh sama dengan di Tawau ini? Berikan ciri-ciri yang sama. Masalah itu, pencerapan di meja perwakilan pembangkang, mereka tak pernah untuk menilai. Kami tunjukkan kepada anda, kita ada peringkat institusi yang kompleks, kita boleh untuk mengintegrasikan. Inilah keadaan relatif, warga dewan sekalian. Hujah ketiga, kapasiti dalam mengintegrasikan pendidikan global, yang mana menurut laman web rasmi Konsulat Republik Indonesia, Tawau mempunyai kapasiti yang tinggi untuk mengintegrasikan pelajar Malaysia dan juga Indonesia, yang mana kita mempunyai Community Learning Center CLC yang membolehkan tenaga kerja Indonesia di Tawau, warga dewan sekalian. Dan Konsulat Indonesia di Tawau juga berkata, kita telah pun menandatangani memorandum persefahaman dengan universiti terbuka bagi menyediakan perkhidmatan pendidikan tinggi kepada warga Indonesia, warga dewan sekalian. Yang mana beliau juga berkata kerjasama ini penting sebagai usaha untuk memaksimumkan pendidikan dan perlindungan kepada pelajar-pelajaran antara dua buah negara ini, warga dewan sekalian. Menunjukkan kepada anda, kapasiti ini selari dengan model relatif yang kami cadangkan, yang kami bawakan kepada anda, sudah pun menunjukkan dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan negeri Sabah, warga dewan sekalian. Mohon untuk terus mencadang usul. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Kedua atas hujah-hujah yang dilontarkan sebentar tadi. Isu perbahasan yang semakin hangat dibahaskan ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Muhammad Aidil Haikal, pembangkang kedua bagi pihak pembangkang, untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan suara 1, 2, 3. Boleh dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua Dewan, rakan-rakan saya di proksi pembangkang serta rakan-rakan baru di proksi kerajaan. Pertama sekali, sungguh kesal kami di pihak pembangkang kerana diberi satu tuduhan yang amat berat. Menteri dari pihak kerajaan menuduh kami membawa usul dewan ini tidak akan menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan.
Namun, ini mungkin kerana kekhilafan yang berlaku di pihak kerajaan. Kami tidak pernah menyatakan dewan ini tidak akan. Kami hanya menyatakan tidak menjadikan. Hal ini kerana Tawau itu sendiri tidak mempunyai kesediaan untuk menerima pembinaan hak pendidikan untuk Sabah. Selain itu, antara dosa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri, beliau hanya mengemukakan contoh yang tidak jelas. Dia hanya memberikan pencapaian oleh murid. Kita tidak mampu mengukur kemampuan sesuatu daerah dijadikan hub pendidikan hanya dengan pencapaian murid. Kita harus melihat kepada daerah itu secara menyeluruh. Tuan Yang Berhormat kena faham, kita ingin menjadikan hub pendidikan Sabah itu di Tawau. Jadi, analisis yang harus kita lakukan sepatutnya menjuruskan kepada Tawau. Dan ada menteri kedua menyatakan bahawa Timbalan Ketua Pembangkang salah kerana menyatakan tentang masalah lapangan terbang. Bukan masalah lapangan terbang itu yang ingin ditekankan, namun beliau ingin menyatakan bahawa infrastruktur Tawau itu sendiri tidak mampu menyokong untuk dijadikan hub pendidikan di Sabah. Dan beliau juga ada menyatakan ada satu perancangan untuk menjadikan lapangan terbang di Tawau ini sebagai lapangan terbang nasional, international. Namun yang dinyatakan beliau akan dijadikan, akan itu menunjukkan tidak pasti. Bila akan tu? 5 tahun akan datang atau seterusnya? Satu masa yang tidak pasti lagi ini menunjukkan bahawa Tawau itu sendiri tidak sedia. Dan melalui izin laluan tadi, kami bertanya, apakah model relatif pagu itu? Apa yang disamakan dengan Tawau? Adakah bentuk muka buminya sama kerana itu dijadikan model relatif? Adakah ia mempunyai ciri-ciri seperti Tawau? Adakah dia sebiji dengan Tawau sampai kita boleh menjadikan ia sebagai satu model relatif? Tidak. Kami percaya pada pihak bangkang, tidak. Dan apabila ditanyakan, menteri hanya menjawab mempunyai bangunan-bangunan yang kompleks. Kami di pihak pembangkang buntu. Apa yang ingin disampaikan oleh pihak kerajaan ini? Ini adalah satu yang tidak jelas, suatu yang samar-samar. Dan seterusnya, saya akan terus kepada hujah saya. Kenapa Tawau tidak dijadikan hak pendidikan Sabah? Kerana kelemahan institusi pendidikan sedia ada. Hal ini dibahagikan kepada dua aspek. Institusi pendidikan sedia ada di Tawau ini hanya menyediakan kursus-kursus yang agak terhad. Menunjuk kepada institusi-institusi seperti UiTM dan sebagainya, antara kursus-kursus yang ditawarkan hanyalah pelancongan, hospitality, dan Giat Mara hanya menawarkan kursus-kursus seperti kraft tangan. Namun, berdasarkan Pelan Strategik Pendidikan 2022-2025, kerajaan menyasarkan pelajar di Sabah ini 40% ke arah aliran sains. Namun, institusi sedia ada ini tidak mampu memberikan peluang untuk belia Sabah, pelajar di Sabah itu menceburi bidang-bidang ini. Seterusnya, bidang-bidang yang disediakan oleh institusi-institusi di Tawau ini tidak menjamin kebolehpasaran. Hal ini kerana IPT di Tawau ini tidak menyediakan kos-kos yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi seperti TVET, kejuruteraan. Hal ini menunjukkan bahawa Tawau itu sendiri kurang dari pecahan bidang yang mampu diceburi oleh pelajar-pelajar di Tawau. Ini selaras dengan rasional kami, wujudnya kekangan untuk Tawau dijadikan sebagai hub pendidikan Sabah. Seterusnya, hujah kedua, kurang permintaan dan keperluan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi. Tuan-tuan dan warga dewan, anda kena sedar, kita ingin menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan. Namun, rakyat-rakyat di Tawau itu sendiri bagaimana? Kenapa? Kerana apabila kita membina hak pendidikan di Tawau, jadi kebanyakannya harusnya penduduk Tawau itu yang masuk ke hak pendidikan itu. Namun, berdasarkan data kemiskinan
yang telah dirangkakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kemiskinan mutlak di Tawau pada 2020 ialah 21.3% dan meningkat sebanyak 10.5% daripada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa kemiskinan ini merupakan satu kekangan yang wujud yang menghalang daripada Tawau dijadikan sebagai hak pendidikan. Dan ingin saya tekankan sekali lagi, ini tidak bermaksud kami tidak akan menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan. Namun, kami hanya menyatakan bahawa Tawau itu pada masa sekarang tidak mempunyai kesediaan yang sepatutnya untuk menanggung beban label hak pendidikan Sabah. Kerana hak pendidikan Sabah itu memerlukan kelengkapan dari segi infrastruktur, dari segi kursus yang disediakan dan dari segi permintaan oleh penduduk setempat itu sendiri. Kerana jika tidak dipenuhi, maka kita tidak boleh mewujudkan satu hak pendidikan. Seterusnya, jelaslah di sini bahawa telah banyak hujah yang saya berikan menunjukkan jelas terang lagi suluh bahawa wujudnya kekangan oleh Tawau untuk dijadikan dan untuk menjalankan fungsinya sebagai hak pendidikan Sabah. Dan jelaslah di sini bahawa usul Dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan Sabah tidak relevan buat masa kini. Mohon usul untuk terus mencadang. Untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang Kedua. Sidang Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini, saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan Nur Irdina Izzati binti Irwan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Tuan Yang Diperkua, rakan-rakan Barisan Perwakilan Kerajaan, Barisan Perwakilan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang sudi untuk bersidang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perdebatan. Saya titipkan buat anda semua. Warga Dewan, usul pada hari ini, Dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan Sabah. Hadirnya kami di pihak perwakilan kerajaan pada hari ini menggagaskan usul atas rasional melihat kepada kapasiti yang cukup dan mampu untuk menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan. Maka, memegang mandat selaku yang ketiga di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, dua gerak kerja akan saya lunaskan. Yang pertama, akan saya tunjukkan kepada anda semua segala kepincangan dan kelompangan di meja pihak perwakilan pembangkang dan membidas hujah-hujah pincang mereka. Gerak kerja saya yang kedua akan saya teruskan dengan mengukuhkan lagi kes kami yang jauh lebih murni di meja perwakilan kerajaan. Maka, tanpa membuang masa, ayuh kita terjun ke kolam permasalahan pihak perwakilan pembangkang pada hari ini, warga Dewan sekalian. Warga Dewan, pertikaian agung mereka pada hari ini di pihak perwakilan pembangkang. Mereka begitu tertanya-tanya, mengapa kami hanya melampirkan kejayaan-kejayaan daripada graduan di Tawau dan mengapa kita memilih Tawau berbanding negeri-negeri lain untuk dijadikan hak pendidikan dan apakah keperluan-keperluan Tawau untuk dijadikan hak pendidikan? Namun, saya juga tertanya-tanya warga Dewan sekalian, pihak pembangkang sebenarnya pada hari ini menerima untuk kita menjadikan Bandar University Pagoh sebagai model relatif kita. Jadi, disebabkan kita menerima perkara itu, sudah tentulah pertikaian-pertikaian itu akan terjawab. Kerana apa? Kerana hujah-hujah kami di pihak perwakilan kerajaan pada hari ini, perkara itulah yang adalah model relatif untuk Bandar University Pagoh yang di mana Tawau pada hari ini sudah cukup memenuhi kapasiti tersebut, warga Dewan sekalian. Jadi apabila mereka pada hari ini bertanyakan apakah model relatif Pagoh itu, kami sudah
jelaskan dalam hujah kami, di mana model relatif pagoh itu apabila pagoh sendiri mampu melahirkan graduan yang kompeten dan pagoh sendiri mempunyai kelengkapan pusat pendidikan yang kompleks dan kapasiti dalam mengintegrasikan pendidikan global. Jadi, saya kira pertikaian itu boleh kita tolak ke tepi. Sebelum itu, ia dipersilakan satu. Ya, Bu Ahmad. Berikan persamaan model relatif pagoh selain daripada pencapaian di Bumi Tawau. Yang berhormat, pada hari ini model relatif itu kami telah tunjukkan kepada anda melalui tiga hujah kami. Kenapa saya pula yang ketiga pada hari ini perlu tunjukkan anda pelbagai lagi perkara lain selain kejayaan-kejayaan, sedangkan yang kedua dan yang pertama telah tunjukkan pun kepada seisi dewan. Apakah kapasiti yang telah Tawau penuhi sehingga mencapai model relatif pagoh yang kita jadikan sebagai model relatif ini, warga dewan sekalian? Baiklah, kita teruskan kepada bidasan hujah pihak pembangkang pada hari ini, di mana pembangkang kedua pada hari ini telah bercerita tentang kelemahan institusi pendidikan sedia ada. Saya kira hujah ini seperti mahu menidakkan keupayaan Tawau, kerana pada hari ini kita ada IPG yang anda wakilkan sendiri untuk bidang pendidikan, politeknik untuk bidang TVET dan lain-lain lagi, warga dewan sekalian. Jadi, di mana keadaan institusi pendidikan sedia ada ini lemah? Dan hujah mereka yang kedua tentang kemiskinan yang menjadi kekangan kononnya pada warga dewan sekalian. Dalam hujah ini berbincang tentang ekonomi Tawau yang tidak memberangsangkan. Namun, hujah ini bersifat atas angin, tidak berautoriti dan faktanya hanya auta. Tidak pernah pun saya dengar daripada mereka bahawa hujah-hujah ini adalah hujah berautoriti dan apakah juga. Dan sebenarnya, yang kedua, tentang isu kemiskinan di Tawau ini, bagaimana pula ia menjadi kekangan untuk kita jadikan Tawau ini sebagai hak pendidikan di Sabah? Itu mereka tidak pernah jelaskan di pihak perwakilan pembangkang. Terus kepada bidasan hujah ketua pembangkang, di mana dalam hujah ini berbincang tentang kelemahan infrastruktur. Dalam hujah ini, secara rangkumannya, bercerita tentang masalah jalan raya, lapangan kapal terbang dan air bersih yang kurang. Baik, hujah ini saya kira paling bermasalah antara hujah-hujah yang lain. Kerana yang pertama, apa kaitan permasalahan jalan raya dengan ingin menjadikan hak pendidikan di Sabah? Sepatutnya, anda sebagai pembangkang yang baik, tunjukkanlah bukti bahawa pelajar-pelajar ini sendiri sememangnya menganggap isu jalan raya inilah yang menyebabkan mereka enggan menyambung pendidikan di Tawau. Bukannya anda ambil bukti daripada orang-orang tempatan yang bukannya melanjutkan pendidikan di Tawau ini. Dan seterusnya, yang kedua, isu lapangan boleh terbang di Tawau pula. Beliau katakan lapangan terbang ini bukan lapangan terbang antarabangsa. Warga dewan, seperti kita tahu, begitu ramai pelajar-pelajar Indonesia yang menyambung pelajaran di sini. Dan kita lihat, apa usaha kerajaan? Kita akan membuka lapangan terbang transit langsung dari Tarakan ke Tawau. Jadi isu ini saya kira boleh untuk kita tolak ke tepi. Dan apabila mereka berbincang tentang masa, apabilakah kita mahu menjadikan Tawau ini sebagai hak pendidikan di Sabah, masa itu akan kami jawab apabila Tawau ini perlu untuk dijadikan hak pendidikan serta merta, kerana kita telah memenuhi kapasiti yang telah kami nyatakan. Apabila kita memenuhi kapasiti mengikut model relatif di Bandar Universiti Pagoh itu, warga dewan sekalian. Dan yang ketiga berbincang tentang isu air bersih di Tawau. Selama 17 tahun saya hidup di bumi Tawau ini, isu air bersih ini bukanlah isu besar. Banyak sahaja pelajar yang masih melanjutkan pendidikan di Tawau. Jadi saya kira hujah ini bukan kekangan besar yang berhormat. Kerana apa? Pada hari ini saya pasti, kita pun yang tinggal di Tawau pasti minum air yang bersih. Dan bukannya menjadi kekangan untuk kita katakan kita tidak boleh melanjutkan pendidikan di Tawau pada hari ini. Baiklah, selesai membidas hujah-hujah pihak perwakilan pembangkang, saya teruskan mengukuhkan lagi hujah kami di pihak perwakilan kerajaan, di mana pada hari ini kami telah tunjukkan kepada anda tiga hujah kami, di mana hujah sulung kami berbincang tentang kualiti graduan yang kompeten, di mana dalam hujah ini kami tunjukkan kepada anda bagaimana Tawau pada hari ini berupaya untuk menjadi hak pendidikan di Sabah apabila institusi pendidikan, tidak kiralah sekolah rendah ataupun institut pengajian tinggi, pun telah melahirkan ribuan graduan yang berjaya. Hujah kedua berbincang tentang kelengkapan pusat pendidikan yang kompleks, di mana hujah ketiga kami berbincang tentang kapasiti dalam mengintegrasikan pendidikan global. Warga dewan, pada hari ini janganlah kita contohi pihak perwakilan pembangkang yang menutup sebelah mata akan keupayaan Tawau dalam memenuhi kapasiti dalam menjadikan Tawau ini sebagai hak pendidikan di Sabah. Maka
tidak banyak yang saya minta. Mohon agar usul Dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan di Sabah diterima seisi Dewan tanpa sebarang bangkangan, juga tanpa sebarang kompromi. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga Kerajaan. Perbahasan diteruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Muhammad Aiman Hakim, pembangkang ketiga bagi pihak pembangkang, tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warga dewan sekalian, untuk menerima hakikat dan realiti itu memang sakit. Tetapi untuk untuk menginsafi diri, berubah itu pasti. Sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan di proksi kerajaan dan rakan-rakan seperjuangan saya di legasi pembangkang serta warga dewan yang bersidang. Usul tetap sama di bawah gagasan Perdana Menteri, iaitu Dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan Sabah di bawah meja pembangkang pada hari ini. Kami tolak 100% kerana melihat relevan dan rasional kami, iaitu wujud kekangan Tawau untuk menjalankan fungsi sebagai hak pendidikan dan melihatkan segala kelompongan dan ketandusan idea daripada pihak perwakilan kerajaan. Lupakan mereka, terus kepada gerak kerja saya Tuan Yang Dipertua, iaitu ada dua. Yang pertama, meranapkan segala hujah pincang di perwakilan kerajaan, dan yang kedua, memantapkan hujah kami di perwakilan pembangkang. Terus kepada analisis kepada hujah perwakilan kerajaan, iaitu yang pertama, Perdana Menteri pada hari ini mengatakan bahawa hak pendidikan ialah bila masa apabila pusat adalah salah satu pusat yang boleh mengakses segala sumber dan melahirkan kepelbagaian. Pada hari ini saya tanyakan kepada mereka, manakah Tawau, di mana apakah kepelbagaian yang ada pada Tawau itu yang boleh dijadikan sebagai hak pendidikan? Tidak dapat dijawab oleh mereka, dan mereka di atas dasar mereka katakan bahawa kapasiti dalam melahirkan graduan yang kompetensi, iaitu mereka menunjukkan contoh-contoh seperti graduan SPM, STPM yang berjaya lulus 300 lulus. Satu persoalan, hanya sekadar lulus dan bukan kepada pencapaian. Dan akhir sekali warga dewan, apabila mereka mengatakan seperti hujah mereka, iaitu kapasiti dalam melahirkan graduan kompetensi, kapasiti sahaja tidak mampu untuk menjadikan hak pendidikan Sabah yang muat. Pada hari kita lihat pihak kerajaan pada hari ini, kelompongan mereka memanipulasi warga dewan. Silakan. Yang Berhormat, jadi anda mau menafikan kapasiti modal relatif kita pada hari ini? Warga dewan sekalian, pada hari ini mereka samakan kita dengan modal relatif paguh dan persamaan antara Tawau. Kami tanyakan kepada mereka, apakah model relatif paguh itu? Mereka katakan kapasiti. Ya, kapasiti. Tetapi sekadar kapasiti, tiada kemudahan infrastruktur yang baik, tiada kursus, persediaan kursus yang ada, tidak mampu. Sekadar ada kapasiti, tiada penawaran kursus, itu tidak mampu di perwakilan kerajaan, di perwakilan pembangkang pada hari ini. Dan pihak kerajaan katakan pada hari ini, TVET, iaitu kursus kemahiran dan teknologi diberikan di Tawau. Sedar atau tidak, melalui laman sesawang TVET Madani, apabila pengurusan kursus ijazah sarjana muda tidak ada di peringkat Tawau dan institusi pendidikan Tawau, hanya sekadar diploma. Adakah ini dikira sebagai hak pendidikan Sabah? Tidak, Yang Berhormat, di perwakilan pembangkang. Dan pada hari ini mereka tunjukkan pencapaian-pencapaian pelajar. Dan pada hari ini, bukan pelajar yang menjadi pusat kepada pendidikan dan bukan pelajar dijadikan hub kepada pendidikan. Kita lihat kepada kelemahan infrastruktur, kursus yang ada. Kita kena lihat suasana sekeliling dan bukan sekadar pencapaian. Itu kekurangan di perwakilan kerajaan pada hari ini. Dan menteri kedua, mereka mengatakan bahawa mereka memfitnah kami. Mereka mengatakan, kami mengatakan Tawau tidak akan menjadi hak pendidikan Sabah. Kami tidak katakan begitu. Tetapi kami katakan tidak menjadikan hak Tawau itu sebagai hak pendidikan kerana ada kelemahan-kelemahan dan kekangan yang wujud. Jika Yang Berhormat perwakilan kerajaan dapat buktikan pada hari ini, sudah terlangsai tuntutan kami di perwakilan pembangkang. Dan hari ini mereka sekadar mencontohi model relatif paguh tetapi tidak menunjukkan penganalisian data yang spesifik kepada kami.
apakah persamaan tawau ini, apakah institusi pendidikan tawau ini sama seiring dengan hak pendidikan pagu itu. Itu perwakilan kerajaan pada hari ini silap, dan menteri ketiga pada hari ini menyifatkan bahawa ekonomi tawau tidak ada kaitan langsung dengan hak pendidikan Sabah. Saya tanyakan di perwakilan kerajaan pada hari ini, hak itu adalah pusat pendidikan. Apabila pusat pendidikan didirikan tetapi dari segi ekonomi rakyat setempat tidak ada dan masih kurang, adakah hak pendidikan itu boleh diteruskan sekadar bangunan yang kosong? Itu di perwakilan pembangkang pada hari ini katakan, dan menteri ketiga katakan bahawa infrastruktur tiada kaitan dengan hak pendidikan Sabah. Perwakilan kerajaan kena kenal pasti bahawa hak ini adalah pusat. Apabila pusat sendiri pun tiada keperluan asas, apabila pusat sendiri pun tiada kemudahan ataupun kurang kemudahan seperti air yang bersih, seperti jalan yang baik, ini menunjukkan kelompongan yang ada di perwakilan kerajaan yang kerajaan gagal membuktikan. Sekadar pencapaian, sekadar kapasiti tidak boleh menjamin apa-apa di perwakilan pembangkang serta warga dewan sekalian. Terus kepada gerak kerja saya yang kedua, iaitu memantapkan hujah. Tetapi sebelum itu, kita kena kenal pasti warga dewan sekalian serta tuan yang dipertua. Matlamat akhir perdebatan kita pada hari ini ialah kita mahu lihat bahawa pihak kerajaan pada hari ini serta pihak pembangkang tunjukkan, pihak kerajaan pada hari ini tunjukkan adakah pemerkasaan terhadap institusi pendidikan sedia ada? Tidak ditunjukkan di perwakilan kerajaan. Dan adakah pihak kerajaan tunjuk kepada kita bahawa ekonomi penduduk Tawau itu sendiri sudah diperbaiki? Tidak ditunjukkan. Dan adakah pihak kerajaan tunjukkan kepada kita yang hendak menjadi hak pendidikan Sabah ini, adakah infrastrukturnya berada dalam keadaan optimum dan maksimum? Tidak ditunjukkan oleh pihak kerajaan. Itu kami katakan gagal di perwakilan kerajaan. Saya teruskan dengan pemantapan hujah kami, iaitu kami di sini tidak menyokong usul ini melalui tiga hujah, iaitu yang pertama, kelemahan institusi pendidikan sedia ada menyediakan tawaran kursus yang terhad, iaitu tidak ada menjamin keboleh pasaran kerana kursus-kursus yang dinyatakan ini tidak dapat menjamin. Seperti kita lihat, Politeknik Tawau hanya menawarkan kursus pelancongan sahaja yang memat. Adakah ini sesuai dijadikan hak pendidikan Sabah? Hak pendidikan Sabah dan bukannya hak pendidikan Tawau, itu di perwakilan kerajaan kena kenal pasti. Dan hujah kami di bawah, iaitu hujah kami yang kedua, iaitu kurang permintaan keperluan pendidikan disebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Kami tidak ada sokongan daripada rakyat sekeliling, tidak ada guna. Dan hujah kami yang ketiga, iaitu kelemahan pengurusan infrastruktur itu sendiri. Mereka katakan jika adanya hak pendidikan Sabah ini, sudah semestinya kemudahan akses infrastruktur berada dalam keadaan optimum. Saya katakan kalau macam itulah, baik semua daerah Tawau, semua daerah di Sabah ini kita namakan hak pendidikan supaya kemudahan infrastruktur berada dalam keadaan optimum seperti air, elektrik dan infrastruktur. Dan tidak ada apa saya katakan, mohon usul ini, dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan Sabah. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Kepada yang berhormat pembangkang ketiga. Sidang dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan, dewan ditangguhkan selama 1 minit. Ada sesuatu yang ada lagi. 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 Ada l
sidang dewan yang dihormati, cukup tempoh 1 minit masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perbahasan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil pihak pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat. Cubaan suara boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak pembangkang ingin menyatakan kekesalan kami terhadap pihak kerajaan kerana mengikut rangkuman analisis yang telah dilakukan oleh pihak kami, pihak kerajaan ada menyatakan bahawa pihak kami iaitu pihak pembangkang seolah menafikan kapasiti yang ada pada Tawau untuk dijadikan hak pendidikan. Pihak kerajaan, kami bukan ingin merendahkan Tawau, bukan ingin merendahkan Sabah. Namun, kami hanya menyatakan fakta, realiti. Kami tahu itu pahit untuk diterima oleh pihak kerajaan kerana pihak kerajaan berangan-angan, berangan mat jenin ingin membuka hak pendidikan di Sabah dan dipusatkan di Tawau. Ya, kami tahu, kami nampak hasrat pihak kerajaan. Namun, kita kena sedar bahawa Tawau belum mempunyai kesediaan untuk mencapai itu. Pihak kerajaan sentiasa mengulang perkataan kapasiti. Mereka menganggap hanya dengan kapasiti mereka mampu menjadi hak pendidikan. Kita tidak boleh sebegitu pihak kerajaan. Kerana kapasiti, ya, kapasiti merupakan faktor yang membolehkan Tawau menjadi hak pendidikan. Namun banyak lagi aspek yang perlu kita telusuri seperti kemudahan asas dan sebagainya. Mereka hanya melihat kepada kapasiti. Ini menunjukkan bahawa kepada pihak kami, kami nampak pihak kerajaan berfikiran dangkal. Mereka tidak menghiraukan aspek-aspek lain dan hanya menumpukan kepada kapasiti. Dan mereka menjadikan Paguh sebagai model relatif untuk perkara ini. Namun mereka tidak menyatakan ciri-ciri Paguh yang bertepatan dan yang sama dengan Tawau. Ini menunjukkan bahawa model yang mereka ambil sendiri tidak jelas. Dan adakah mereka menyatakan hanya dengan melihat model itu Tawau mampu menjadi tahap pendidikan? Tidak. Sebelum mengeluarkan hujah, kita perlu melakukan kajian. Dan kami daripada pihak pembangkang mendapati bahawa hujah-hujah yang dinyatakan oleh pihak kerajaan pada hari ini sangat rapuh. Analisis kes, data-data, statistik yang ditunjukkan, tiada sokongan yang diberikan, tidak kuat, tiada akarnya. Ini menunjukkan bahawa seakan-akan pihak kerajaan datang untuk berdebat, berbahas dengan pihak pembangkang namun tidak menjalankan sebarang kajian. Ini menunjukkan bahawa pada pihak kami, kami beranggapan bahawa pihak kerajaan hanya membuat andaian dan malas untuk mendalami hal ini dengan lanjut. Seterusnya, untuk menguatkan hujah kami, kami ada membawakan beberapa kekangan. Kerana dengan rasional kami, kekangan di Tawau ini yang menghalang Tawau untuk menjalankan fungsi sebagai hak pendidikan Sabah. Antaranya, masalah infrastruktur seperti lapangan terbang, air dan jalan. Tiga aspek ini merupakan aspek penting untuk dijadikan hak pendidikan kerana ini melibatkan proses-proses harian yang akan dilakukan oleh penduduk-penduduk di hak pendidikan yang ingin dibina oleh pihak kerajaan. Namun pihak kerajaan seperti mengendahkan hal ini. Mereka seperti menganggap tidak apa, selepas membuat hak pendidikan, mereka akan menyelesaikan masalah infrastruktur. Sampai bila kita ingin menangguhkan ini? Seterusnya, kami menekankan bahawa isu ekonomi penduduk itu sendiri menghalang untuk menjadikan hak pendidikan Sabah. Ini kerana ekonomi ini penting, kerana tanpa ekonomi penduduk itu, hak pendidikan itu tidak akan mendapat sambutan dan kelemahan institusi-institusi sedia ada. Kursus-kursus yang disediakan oleh mereka tidak bertepatan dengan permintaan dan tidak mempunyai keboleh pasaran yang tinggi, menunjukkan bahawa kursus-kursus ini tidak mampu menyokong Tawau untuk dijadikan hak pendidikan Sabah. Oleh itu, mohon usul dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hak pendidikan Sabah. Mohon
usul untuk terus membangkang. Ahli-ahli yang berhormat serta sidang, maafkan saya. Terima kasih yang berhormat. Seterusnya, kita mempersilakan wakil pihak kerajaan pula untuk menyampaikan ucapan penggulungan mereka. Dipersilakan yang berhormat. Kecuali saya. Puan-puan dan puan-puan, karya agung tokoh nasionalis Indonesia Rajeng Ajeng Kartini menyatakan hilang gelap, terbitlah terang. Sebab itu, kita bukan lagi mahu bergemerlapan di dalam dunia nyata pada hari ini. Sebaliknya, kita mahu mendapatkan sinar buat kepentingan pendidikan, bukan sahaja di Tawau, juga akan menyumbang kepada dunia pendidikan global warga Dewan sekalian. Sebab itu, mengapa Dewan ini akan menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan Sabah? Sebab kita menilai kepada kapasiti semasa, ianya selari dengan model relatif Yud Bandar Universiti Paguh ini, warga Dewan sekalian. Apa ketidakfahaman di meja perwakilan pembangkang? Mereka tidak faham apakah model relatif yang kami tunjukkan kepada dalam Dewan Perdebatan. Model relatif yang kita bawakan adalah Bandar Universiti Paguh, yang mana mereka ini mempunyai kapasiti yang selari dengan kapasiti Tawau ini, warga Dewan sekalian. Justru itu, kita sudah berada di fasa mengiktiraf Tawau sebagai taman, sebagai hub pendidikan negeri Sabah, warga Dewan sekalian. Ini masalah pencerapan kes di meja perwakilan kerajaan. Sebab itu, hujah-hujah mereka pada hari ini cukup bermasalah. Hujah pertama, apabila mereka bercerita tentang kelemahan pengurusan infrastruktur. Isu air ini adalah isu yang begitu lucu, warga Dewan sekalian. Ibarat mesej moral mereka pada hari ini, oh, Tawau mengalami isu air, warga Dewan sekalian. Sebab itu timbul persepsi pelajar-pelajar Semenanjung Malaysia tidak mahu untuk menyambung pelajaran di Tawau, warga Dewan sekalian. Jadi pada hari ini anda mahu katakan, oh, pelajar-pelajar di Tawau, masyarakat di Tawau pada hari ini tidak mandilah yang berhormat sebab ada masalah air. Inilah mesej moral yang tidak baik untuk ditetapkan dalam Dewan Perdebatan. Hujah kedua berkenaan tentang kelemahan institusi, warga Dewan sekalian. Mereka cakap 40% pelajar-pelajar di Sabah ini adalah fokusnya kepada bidang sains, warga Dewan sekalian. Adakah pada hari ini anda mahu tuntut perwakilan kerajaan untuk tunjukkan, oh, kita perlu untuk perkasakan bidang sains sahaja, warga Dewan sekalian. Sedangkan hujah kedua di meja perwakilan kerajaan, kami tunjukkan kepada anda pelbagai variasi kursus yang disediakan, warga Dewan sekalian, yang mana kursus-kursus ini merupakan kursus yang mendapat kebolehpasaran tinggi, warga Dewan sekalian. Sebab itu, kita bukan hanya memfokuskan kepada satu kursus semata-mata, warga Dewan sekalian. Dan hujah ketiga berkenaan dengan ketidakseimbangan ekonomi, warga Dewan sekalian. Sejak bila Tawau merupakan daerah yang ada masalah ekonomi, warga Dewan sekalian? Hujah mereka pun tidak pernah untuk menceritakan kepada kita berapa peratus kemerosotan ekonomi daerah Tawau, warga Dewan sekalian. Sebab kita tahu Tawau sahaja menyumbang lebih daripada 40% kepada KDNK negeri Sabah, warga Dewan sekalian. Di mana keadaan ekonomi negeri, ekonomi daerah Tawau ini merosot, warga Dewan sekalian. Fitnah yang begitu besar terhadap tanah air tercinta saya, warga Dewan sekalian. Maka di minit-minit air perdebatan pada hari ini, kami telah tunjukkan kepada anda. Hujah pertama, kualiti graduan yang berkompetensi. Hujah kedua, kelengkapan pusat pendidikan yang kompleks. Hujah ketiga, kapasiti dalam mengintegrasi pendidikan global, yang mana ianya selari dengan kapasiti model relatif Bandar Universiti Paguh, warga Dewan sekalian. Kapasiti inilah yang mengabsahkan kita untuk mengiktirafkan Tawau sebagai hub pendidikan negeri Sabah, warga Dewan sekalian. Baiklah, dalam 4 minit akhir ini tidak banyak yang saya pinta. Demi tanah air yang saya cinta ini, di sinilah tempat saya dididik menjadi seorang amatur, dan di sini jugalah saya akan disemadikan kelak. Justru itu, demi kemaslahatan Tawau, kita sama-sama menjadikan Tawau sebagai hub pendidikan negeri Sabah, warga Dewan sekalian. Mohon untuk terus mencadang usul. Assalamualaikum. Salam cinta buat bumi peladang.
Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat serta sidang dewan yang dimuliakan, dengan ucapan pemulungan oleh pihak kerajaan itu, maka berakhirlah persidangan dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang dewan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan. Seterusnya, para hakim lepas tu setelah saya habis, apalah? Para peserta dan pembahas boleh kembali.